Beginilah proses produksi kain songket milik Darliana di workshop Mutiara Songket di Kampung Krungkale Darussalam, Aceh Besar. Menggunakan alat tenun kaki tangan, Darliana dibantu anak dan menantu mengerjakan songket pesanan pelanggan. Usaha songket Aceh ini dimulai sejak tahun 2019 silam dengan usaha Mutiara Songket setelah mendapatkan bantuan dari Bank Indonesia dan binaan oleh Dekranasda Aceh Besar. Untuk produksi, Darliana dan para penenunnya mampu menenun songket motif Aceh 5 hingga 8 kain. Namun bila ada pesanan berlebih, dirinya dan para penenun harus bekerja ekstra. Sementara untuk harga jual, Darliana membandrol kain songketnya dengan ukuran 1,8 meter seharga 1,7 juta rupiah. Desainer Didit Maulana dan Ariel Tatum adalah selebritas yang telah menggunakan produk Mutiara Songket. Kalau yang ini mulai dari tahun 2019 ya. 2019. Saya belajar darinya udah lama. Tahun 77. Yang ini mulai 2019. Model motifnya. Ada bunga mukula, ada bunga mulu. Bunga mukula yang kayak ini. Itu Aceh. Itu Aceh juga. Itu bunga mulu. Darliana sendiri belajar menenun songket sejak usia belasan, menenun secara tradisional lewat gurunya yaitu Nyak Mu. Ilmu dari Nyak Mu inilah yang membuat Darliana mampu membuat berbagai motif kain tenun songket Aceh seperti pinto Aceh, bungong kupula, bungong melu, motif kertas canden, mata kucing, pucuk meria, dan bungong gelima. Mustajab, Kompas TV, Aceh Besar.